Majikan aku udah masuk mobil ya. Udah sampai pasar. Masuk mau terus ambil ayam. Ini saya mau ke atas mau beli sarapan. Sarapan dulu teman-teman. Mana tuh? Oke, mau cari sarapan dulu. Sekarang sudah ada di rumah wis neng pawon teman-teman, dan sekarang saya buat air panas. Saya mau sarapan dulu ya. Tadi kan saya belum sarapan, dan tadi saya beli lontong kuah dan juga nasi lemak. Mungkin saya mau kasih majikan saya sarapan nasi lemak. Majikan saya belum sarapan ya, tapi tadi saya buat bubur ulundu, dan saya juga beli kue teman-teman. Majikan saya masih ada di mobil ya, nggak tahu lagi ngapain tuh. Ini kuenya saya beli banyak kuenya, mungkin nanti buat makan siang. Airnya sudah, ini kuenya aku main ambil aja teman-teman, dan ini lontong. Oh, ini lontong ya, dan ini kuahnya, ini nasinya. Nasi lemaknya. Sekarang saya mau makan dulu sarapan teman-teman. Saya mau makan nasi lemak ya. Tadi majikan saya makan setengah, bukan setengah ya, sedikit aja. Jadi saya mau makan nasi lemak. Soalnya saya masih makan kue. Sekarang mau makan dulu sarapan nasi lemak dan kue. Sekarang minum kopi Nescafe kopi O ya. Bismillah, mudah-mudahan nggak pedes ya, soalnya ini tadi bungkusnya tuh besar banget teman-teman. Majikan saya coba ambil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, lumayan pedes sambelnya. Majikan saya makan di depan, saya sengaja nggak makan di depannya. Kayak kelaler ya. Soalnya barangan ikan ayam saya belum bersih, beli kepiting lagi. Kalau mau beli kepiting dan daging atau kambing itu kalau di pasar besar ya, benar-benar fresh teman-teman. Sambelnya enak tapi pedes dan manis.
pedes banget. Mungkin pedes ya majikan saya batuk. Indah. Kamu makan dulu. Pedas banget. Sekarang pukul 11 ya. Tadi pagi saya buat bubur ululu ya, dan majikan saya tadi nggak sarapan, dan sekarang sarapan sedikit nasi rumah dan kue itu cukup. Jadi makan siang nanti mungkin mau makan bubur ululu, dan saya ada tadi lontong kuah ya, nanti saya buat makan siang aja teman-teman. Ini sudah cukup sarapan. Kue ubi. Enggak begitu manis. Ini sini ikan tenggiri. Ini yang tadi tuh saya dikasih. Banyak banget masih yang saya beli. Udang lah ya, buat makan udang. Kan tadi saya cuma beli ini satu ayam. Ini kepiting ya, ini kepiting laut. Panggilnya kepiting juga. Dan ini kepiting ataupun ketam ya. Bukan ketam. Ini ketam ikan tuh masih hidup teman-teman. Masih hidup. Dan ini sayurnya murah banget. Murah meriah teman-teman di pasar. Ini kangkung, sawi, dan lain-lain ya. Ini, dan tadi saya beli tempe 2 ya, 1 seringgi teman-teman. Ini gambas. Itu pokok tanaman saya, tanaman bendi ataupun okra. Astagfirullahaladzim, ceblok. Sudah hampir habis, jadi saya beli ya. Tapi ini jenis hijau ya, punya saya tuh jenisnya tuh kayak apa ya, kayak putih gitu teman-teman. Ini tempenya tadi yang saya tunjukin, murah banget ini teman-teman. Satu seringgit ya, biasanya tuh seringgit 20 sen. Oke, sekarang saya mau bersih semua. Ini saya nggak tahu ini namanya sayur apa ya. Ini first time saya beli ini. Katanya sih ditumis ya, enak banget ya. Saya nggak tahu teman-teman. Dan majikan saya juga pertama kali ya nih. Sekarang saya mau siapin ini semua. Dan tengah hari itu majikan saya cuma mau makan nasi sedikit dan sayuran ya. Oke, buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum, bye-bye.